Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menghilangkan header hanya pada halaman tertentu, teman-teman. Nah, dalam video ini saya sudah punya satu contoh dokumen, teman-teman. Sudah saya buat juga headernya. Nah, saya ingin menghilangkan headernya pada halaman awal atau cover, halaman tengah, dan halaman ha akhir. Namun, jika teman-teman ingin menghilangkan langsung seperti ini, teman-teman uh, kemudian langsung teman-teman uh, pilih header setelah itu remove header, maka secara keseluruhan hidernya akan hilang, teman-teman. Nah, cara untuk menghilangkan hanya pada halaman tertentu yaitu dengan cara membagi section dulu teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menghilangkan yang bagian cover, maka teman-teman arahkan kursor ke halaman kedua atau lembar pengesahan ini. Kursornya teman-teman taruh di awal kalimat. Ya teman-teman bisa lihat ini awal kalimat. Nah setelah itu teman-teman ke menu layout teman-teman pilih break teman-teman klik continuous nah perbedaannya yaitu yang bagian atas adalah section 1 sedangkan yang bagian bawah adalah section 2 teman-teman nah jika sudah seperti ini kita kembali ke halaman atas ini kemudian kita cek link to previousnya apakah sudah mati jika sudah mati kita ke bagian bawah di halaman kedua Nah untuk halaman kedua Link to previousnya juga kita matikan teman-teman Seperti ini kita klik Ini kan masih ada warna hitam Kita klik Nah sampai hilang warna hitamnya Jika sudah kita kembali ke halaman pertama tadi Kita klik di sini Setelah itu kita pilih header Dan kita pilih remove header Nah yang kedua tidak hilang teman-teman Jadi tetap ada Kemudian kita ke halaman yang bagian tengah ya teman-teman. Karena ini ada 14 halaman jadi kita pilih 7 ya. 7 halaman. Nah di bagian ini bab 3. Sama seperti yang awal tadi kita taruh kursor di awal kalimat. Kita pilih layout. Kita pilih break. Kita pilih continuous. Nah kita klik dua kali di bagian atas agar headernya terbuka. Nah yang ini sudah menjadi section 2 Sedangkan yang akan kita hilangkan jadi section 3 Sama kita matikan dulu link to previousnya Apakah bisa langsung kita hapus? Tidak bisa teman-teman Karena ini dia bagian tengah Yang di bagian bawahnya juga harus kita bagi section dulu Nah ini kita klik di sini Kita pilih layout Break dan kita pilih continuous Nah yang bagian bawah sudah menjadi section 4 Atas adalah section 3 Sama kita matikan link to nya Jika sudah kita kembali ke yang bab 3 tadi Kita taruh cursor di sini Kita pilih header Setelah itu kita pilih remove header Nah yang bagian ini tidak hilang ya teman-teman Kemudian kita lanjut Yang terakhir Nah di bagian lampiran kita taruh di awal kita pilih layout break kemudian kita pilih continuous kita klik dua kali di bagian header nah kita matikan link to previous nya karena ini sudah bagian terakhir jadi tidak perlu lagi bagian bawahnya tinggal kita klik header pada bagian header dan footer kita pilih remove header nah sudah hilang yang bagian atas tetap ada teman-teman berhasil ya teman-teman untuk menghilangkan kita cek kembali bagian cover kemudian bab tiga hilang kemudian lampiran hilang nah sangat mudah bukan teman-teman mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini jika masih ada yang teman-teman ingin saya bahas silahkan Tuliskan di komentar Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.